Orang ke laut, orang jenis main laut, dia tengok air jauh, bukan tengok ikan. Dah setengah kilo daripada mutu, dia nampak bolong dah air. Dia tahu dah air kurik, air hitam, air selasih. Gi tok jala, betul sungguh. Dah nampak dah ikan, dah nampak pasal dia aling. Sebab tu kita tak reti, kita naik atas dek dah ikan air. Bang, kat reti. Ha, dah pasal tak ada ilmu. Nampak? Ha, jadi pada saudara mara yang jauh daripada agama, dalam medan taklim ni kita marah, kita kata, di luar kita kasih sayang, beri peringatan kepada dia. Nak? Ha. Man kana yarju liqa' Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, sambungan ayat. Nak? Siapa yang nak kembali kepada Allah? Nah, nak balasan yang ada disediakan di sisi Allah. Fa inna ajalallahi la'at. Jangan ragu, jangan bimbang. Hari pertemuan janji-janji dengan Allah pasti akan berlaku. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjuang dalam agama untuk membaikkan diri dan agamanya, fa inna ma yujahidu li nafsihi. Sesungguhnya perjuangan dia itu, jihad dia adalah faedah kembali kepada dirinya sendiri. Faham? Neh. Ha. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala maha kaya, tidak berhajat kepada sesiapa pun di atas muka bumi. Nampak? Neh. Ha. Kita ni Islam, kita beriman. Ni kita duduk mari dengar, kita duduk semayang, kita duduk puasa bukan ikut-ikutan atas dasar keyakinan kita dengan agama kita. Semua ni adalah perintah Allah. Biar gitu, jangan semayang ikut orang. Budak-budak dah apa? Nak? Mak kata pergi semayang surah, pergi mayang tak? Dia pun mayang. Kerana mak dia suruh. Dah apa budak-budak? Nah, kita orang tua dah. Bukan kerana orang, kerana Allah Ta'ala. Ha, kena betul situ. Neh, semua kerana Allah. Bila semua kerana Allah, maka apa yang kita harap dapat. Nak, ha, itu saja. Islam ni satu agama yang cukup mudah. Tak mudah apa? Dah subuh. Nak, mayang subuh berapa minit? Ada 15 minit. Tak apa, 5 minit eh, mayang subuh. Mandi 10 minit. Mana rengang semayang dari mandi.